Buruh pun juga begitu. Selama undang-undang itu tidak kita pelajari lebih detail, selama kita tidak memanfaatkan data-data yang ada, kasus-kasus yang ada itu, kita nggak punya alat untuk bergaining itu. Tapi memang undang-undang KIP yang membuka saja. Membuka kesempatan, peluang. Tapi yang bisa manfaatkan harus ada keaktifan dari pihak atau subjek yang dimaksud itu. Tanpa itu, menurut saya, nggak ada perubahan yang dialami. Ini yang kita alami, bahwa advokasi itu sebagai cara alternatif ketika mandek makar. Ini hal yang sederhana saja. Kalau para buruh itu tahu track record politisi, BMI misalnya tahu track record politisi, dan itu menjadi data, pakai itu cara untuk bergaining pada politisi. Dan itu sesuatu yang sangat penting buat buruh supaya dia akan bisa mampu memanfaatkan tiap arena di dalam proses politik atau kebijakan itu untuk mengaruhi perubahan. Jangan sampai Pak ikut organisasi dan tidak, itu menghadapi pemilu sikapnya sama. Satunya punya data, satunya enggak, tapi sikapnya sama. Sama juga melihat kasus-kasus yang ada itu.